nanti ada 21 jenis varietas di Kalimantan Barat saja, belum di daerah lain. Kami tadi sudah keliling mencoba rasanya, harumnya, dan ketebalan tadi sudah diukur bagus-bagus. Nah, kira-kira potensi ekonomi dari durian sendiri menurut Bapak bagaimana? Konsumsi kita masih perlu ditingkatkan, 0,417 kg per kapita per tahun, juga masih meningkat karena animo. Juga sementara produksi sudah 800 ribu ton, bahkan sekarang sebagian sudah diekspor. Diekspor ke beberapa negara, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Vietnam, Singapura, dan lainnya. What do you think? Wonderful. Oke, baik, mohon untuk kembali dulu kepada ketiga dewan juri.